Tak menyerah ku nanti panggungku. Ku yakin hanyalah tentang waktu. Bila aku hanya duduk dan menunggu, yang ku pegang paling hanya sapu. Jangan pernah bilang sudah terlambat. Jangan bilang anak jadi penghambat. Walau tiada panggung yang berdiri, fine, fine, ku buat panggungku sendiri. Ku tunggu panggungku, ku nanti panggungku. Ku damba panggungku, ku buat panggungku. Jadi sudah pernah cetak berapa naskah? Satu. Penjualannya untung? Rugi. Jadi, penulis terkenal aja banyak loh yang karyanya baru dibuat lama setelah orangnya nggak ada. Bumi Manusia, Kapal van der Wijk. Apalagi ya? Jadi maksudnya saya harus... Harus sabar. Orang yang punya cita-cita bikin film itu cuma orang gila. Tapi kita butuh lebih banyak orang gila sih. Kalau enggak ada film. Anyway, jadi ini cerita tentang ibu rumah tangga. Mama-mama muda, Mahmud. Well, pola keseharian ibu rumah tangga itu kan monoton ya. ABC, ABC, so boring. Bagaimana cara kamu membuat ini jadi menarik? Justru itu, pola yang teratur terdengar seperti irama musik. Musik apa? Jazz. Why? Karena jazz bisa mengurangi reaksi kimia yang berhubungan dengan stres dan mengurangi depresi 25%. Seperti kopi. Semua suka kopi kan? Well, terlalu segmented. Tidak semua orang ngerti jazz. Sekarang mereka sukanya K-pop. Padahal belum tentu juga mereka ngerti lirik lagunya. Anyway, misalkan naskah ini bisa jadi film. Misalkan loh ya. Kira-kira siapa pemeran yang ada dalam imaji kamu? Agnes. What? Agnes? Wah, kamu ngerti genre kan? Mana mau dia nyanyi jazz dan main film ibu-ibu begini? Bukannya dulu pernah? Iya juga sih. Dan tadi kan diminta menghayal. Mimpi kan gratis. Ya diborong aja dulu. Agnes itu kan bisa nyanyi, nari, acting, go internasional, suka banget. Anyone else? Isyana, Andin, Eva, Yura, Maudi, Nona Ria, Deredia, Moka, Nola, Widi, terus Tante Vina, Tante Ruth, terus Cukup. Itu sih beneran semua diborong. Untuk pemeran laki-lakinya, Reza nggak kamu sebut? Hah, sudah hampir semua film dia yang main. Yang lain dulu deh yang bisa nyanyi. Wah, kamu nggak tahu ya, dia nyanyi loh. Ya, nggak sekelas Tulus sih suaranya, tapi okelah. Raisa, masa kamu lupa? Sengaja, biar dia tanya-tanya. Aku kok nggak disebut. Okay, sekarang saya mau dengar sinopsisnya langsung dari kamu. Dulu saya belum sempat gali lebih jauh. Tapi kamu jangan berharap dulu ya. Ini sama sekali belum berarti apa-apa. Jangan lama-lama, 1 menit aja. Bisa? Jadi begini cerita singkatnya. Pada suatu hari yang membosankan.
kan sudah bilang kalau main Lego jangan di tengah jalan. Diberesin dong. Sakit nih. Tahu gak sih, nginjek Lego itu lebih sakit daripada sakit hati. Aku perlu, itu juga loh. Apaan sih ini? Paling juga gak dimakan. Sampai rumah, palingan lupa. Leo, yuk mama tunggu di kasir ya. Oke ma, aku juga udah selesai kok. Yuk pulang. Jadi, luas lahannya 120. 3 kamar di lantai 2, seluruh lantai 1 jadi ruang besar tanpa sekat. Begitu kan ya kira-kira? Iya Mbak Amin. Mah, sudah selesai belum? Kok lama banget? Kita jadi ke toko mainan kan habis ini. Mila, jangan ganggu mama. Mama lagi kerja sebentar aja. Yuk sama papa dulu. Duh, maaf ya. Nggak apa-apa. Anak saya juga gitu, nggak bisa lihat mamanya kerja sebentar aja. Untung masih bisa kita titip nih sama eyangnya. Maklum mbak, masih tinggal sama mertua. Wah, enak itu. Sekali-sekali bisa liburan berduaan. Iya sih. Jadi gimana nih, ma? Jadi nggak kita bikin rumah sama Mbak Ami? Nanti nggak sama mertua lagi loh tinggalnya. Apa-apa, bisa aja. Ya jadi dong, ah. Aldo, Aldi, mama pergi sebentar ya sayang. Main yang baik ya sama mbak. Dah. Halo, Wen? Nanti mama jemput habis dari dapur ya? Enggak kok, sebentar aja. Di rumah Lia kan kalian? Ma, mau ke dapur ya? Lewat toko kertas yang biasa kan? Aku ikut ya. Ya sudah, cepetan. Wen? Iya, itu kakakmu mau nebeng. Iya, mama pergi sekarang kok. Bye. Win, mama tunggu di mobil ya. Jangan lama-lama. Bu Alda, Nahri, ini daftar menu baru yang mau kita coba. Tolong kamu atur jadwal tes resepnya ya. Ibu harus ada. Terus gimana tuh kemarin weddingnya yang cancel catering? Tanggal berapa ya, Bu? Sayap-sayapku warna-warni. Kupu-kupu. Pergi jauh. Itu kostum yang kamu jahit di rumah ya? Iya dong, kayak dari butik kan? Nah, setelah penampilan lagu dari Nova Novi tadi, kita mau kenalan nih sama mamanya. Ini dia, Mama Asti. Silahkan mama naik ke panggung. Apaan sih? Pasti aku dikerjain deh sama Mas Ari. Sebentar ya. Jerry, kamu gak kepingin tuh menyanyi di panggung kayak kakak-kakak? Enggak ah. Aku kan nggak bisa nyanyi. Masa sih? Mama, 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 mama. No turning back. Semua jalan penuh pilihan. Belok kanan kiri. Atas bawah. Tuk wanita yang masih berpikir. Pikir lagi tuk menjadi mama. Kan ada bosan dan ada tawa. Suka tantangan. Jadilah mama. Mama, 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 mama,
Oliver, Mama lagi jemur baju, baru aja selesai. Yuk, Ma, siapin alat-alat sekolahku buat besok. Oke, tunggu ya. Gimana, Ma? Belum dapat kenalan Mbak baru dari tetangga? Belum ada nih, katanya sih habis lebaran, biasa deh. Ma, tas sekolahku sudah beres kan? Sudah. Tempat makan? Beres. Gambar Black Panther kan? Oliver, Mama sudah cari kemana-mana, tapi nggak ada. Tapi Mama dapat yang lebih bagus loh. Lihat deh. Nih. Ini kan Batman. Ya, sudah nggak sempat cari yang lain nih. Sekolahnya kan besok. Oliver, sesuatu yang kita mau itu nggak selalu ada yang jual. Gini aja, kapan-kapan kalau ketemu, Mama beliin deh. Sementara pakai ini dulu ya. Oke deh, janji ya, Ma. Iya, sayang, janji. Black Panther, harus ya? Ya, kamu juga gitu kalau beli tas, beda sedikit nggak mau. Anak-anak dan ibu-ibu tuh ya mirip. Yang penting besok dia semangat sekolah hari pertama. Jadi kamu tungguin nih, 3 jam di sana. Seminggu pertama aja, lihat situasi. Nanti lama-lama juga dia mandiri. Jadi yakin nih, nggak perlu sopir. Nggak perlu, naik ojek aja praktis. Nggak jauh kok, cuma 10 menit. Jadi jatahnya bisa buat aku belanja-belanja. Ya, kalau gitu sih buat aku nggak ada bedanya. Terus setelah seminggu nunggu di rumah? Iya. Mau nyuci masak? Bukan sih. Maunya ngerjain yang lebih menyenangkan dari itu. Ini kan sedikit waktu bebas setelah bertahun-tahun aku ngurus anak dari bayi sampai besar. Baru juga 5 tahun, belum 2 anak. Pokoknya ini bakal jadi my me time. Aku mau fokus selesaikan sesuatu yang selama ini cuma jadi impian. Ikut kompetisi Indonesia Imaji. Acara lomba menulis naskahnya Mona Lesmara, yang tiap tahun ada di TV itu kan? Iya. Oh, pantesan. Selama ini kamu ngetik-ngetik serius banget. Aku pikir ngelamar kerja. Bukanlah. CV bolong 4 tahun, siapa yang mau terima kerja? Terus mau ikut lomba aja, kenapa harus nunggu Oliver sekolah dulu? Karena selama ini... Mama, sudah. Oke, tunggu. Mama, main Lego yuk. Oke. Mama, main Lego yuk. Tuh kan, weekend nih, giliran kamu. Oke. Bukannya ku salah memilih jalan, tanpa ku sesali ini impian. Tapi cita demi cita berpesan. Tetaplah kau dengar suara hati, impian lama yang terus berbisik memanggilmu. Just for once in my life, just for once, ku impikan untuk ciptakan suatu hal besar. Just for once in my life, just for once, ingin ku sampaikan cerita di panggung besar. Tapi bukankah ini hal hebat? Aku, kamu, dan anak yang manis. Bukankah aku impian terhebat nantinya arkeologi? Just for once in my life, just for once, ku impikan untuk temukan suatu hal baru. Just for once in my life, just for once, ingin
aja. Jika bosan pikir cucianku, gemerlap pentas musik ceria. Ku nanti panggungku. Just for once in my life. Mama, 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 mama.